Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ketemu lagi di Mas Dimastor ya, tempat belajar sepeda federal dan seperempat federal terpercaya di kota Salatiga, Jawa Tengah. Oke, kali ini ada sepeda rakitan terbaru ya, ada stok terbaru, ini bisa dibeli atau alias ini diperjualbelikan. Ini stok terbaru dari Mas Dimastor. Ini ada fast tracker ya guys, ini sepeda unik banget, nggak banyak yang punya, misalkan ada yang punya pun mesti jarang, karena ini sepedanya mungkin dulu keluarnya sedikit aja ya. Lalu ini detail-detailnya akan kita bahas sesaat lagi. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa ya di klik subscribe, like, komen, dan share. Oke? Okay? Karena subscribe itu gratis. Oke? Okay? Dan jangan lupa juga untuk kalian follow IG-nya Mas Dimastor 86 dan juga TikTok-nya Mas Dimastor 86, karena situ ada banyak sekali info-info sepeda yang bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk inspirasi teman-teman semua, dan sebagai ide-ide teman-teman dalam membuat sepeda federal khususnya. Oke, kita bahas ya. Dari frame-nya kita menggunakan frame fast tracker ya, ini sepeda fast tracker. Frame-nya lucu banget ya. Ini cewek enggak, cowok juga enggak. Jadi ini frame-nya ini kalau dari yang downtop sama seat-top ini sudah standar ya. Tapi untuk top-topnya ini ada dua bagian nih, ada yang ke depan, ada yang ke bawah. Ini kayak mau lady tapi enggak jadi lady gitu. Seperti itu, tapi ini keren banget guys, nggak banyak yang pakai. Pasti di jalan masih dilihatin sepeda apa ini, kayak federal tapi kok bukan federal gitu, padahal tulisannya federal loh. Jadi nggak banyak yang punya. Oke, ini catnya hijau, apa ya, hijau lumut atau hijau daun. Seperti ini kondisinya, ini sudah pernah dirakit dan ini saya rakit ulang. Lalu untuk stem pakai stem besi, tapi ini kondisi nos ya, stemnya juga pun baru, alloy. Lalu untuk shifternya pakai Shimano SIS friksi yang sudah ada kancingnya seperti ini. Untuk rem kita pakai V-brake ya, V-brake depan belakang, kondisi masih mantap banget, alloy juga. Untuk ban depan kita pakai Kenda ya, Kenda motif small block seperti ini. Ukuran 26x195, jeruji warna chrome. Untuk hub depan belakang kita pakai XAD, kondisi masih mulus, bagus sekali, loncer sekali. Untuk rear sendiri ini pakai Araya Badak ya guys, Araya Badak. Bawaannya bobcat ini, wheelsetnya. Lalu masuk lagi ke decal warna emas, mantap banget. Untuk keren kita pakai single gear ya, keren single gear dan pedanya seperti ini ya, tapak lebar, jadi mantap banget untuk kalian mengayuh. Rantainya sudah dibawa ke apa namanya, ke tukang emas ini guys, bisa ditukarannya 24 karat ini, mantap banget. Gak bercanda guys. Ini lalu untuk RD kita pakai Shimano Trinity X, masih baru kondisi nos, kondisi baru. Sprocketnya ini slope ya, 7 speed. Lalu prehubnya pakai XAG ya, kalian bisa lihatnya tulisannya XAG, masih kelihatan itu XAG. Lalu untuk ban belakang juga sama, dengan menggunakan Kenda motif semua block juga. Lalu ini ada yang unik guys, di sini sustainnya nggak dua langsung ke sini, tapi ini jadi dari dua menjadi satu di sini, jadi masuk ke menjadi sustain. Dan ini pun seat clamp-nya posisinya kebalik ya, nggak kayak sepeda federal pada umumnya yang ada di belakang, tapi ini kebalik menjadi ke belakang. Mantap banget ya, jadi ini sepeda bener-bener rare banget. Seat post-nya ini dari besi warna hitam kondisi baru, sadarnya pun juga baru, ini dari apa ya, ini polygon kalau nggak salah, seperti itu. Nah, seperti itulah kondisi sepedanya. Teman-teman kalau yang belum pernah lihat sepeda fast tracker ini pasti akan terheran-heran, ini sepeda federal seri apa ini. Tapi ternyata dari FTM alias Federal Cycle Mustika yang mengeluarkan sepeda federal ini membuat sepeda yang unik seperti ini. Jadi ini di katalog juga ada, teman-teman bisa download aja di katalog federal. Ada juga ini seri fast tracker dan hike tracker, ada dua, jadi fast tracker dan hike tracker ya. Ini yang saya videokan ini di YouTube ini adalah seri yang fast tracker, mantep banget. Oke, mungkin segitu dulu aja dari teman-teman dari video ini, semoga menghibur dan bisa menambah inspirasi dan pengetahuan teman-teman semuanya. Tentu saja ini bisa dibeli, bisa dipinang, semoga ada yang tertarik dengan sepeda ini. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, kesalahan umur daripada saya, dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao.